Selamat pagi, Ginza. Hai. Kenapa masih sepi sekali? Iya, jam 6 loh kita jalan. Kita tadi bangun jam 5, terus siap-siap. Terus kita mau ke Fuji, Mount Fuji. Jadi kita harus pagi-pagi karena busnya jam 8. Interesting. Kita masih ke Shinjuku. Hi girls, tapi pagi-pagi udah cantik-cantik deh. Kakak. Mau masih bobo. Oh iya. Mau masih bobo. Diangkat. Tahu enggak sih tadi pakai? Ini terus apa enggak? Terus. Yuk. Celana ini dari malam. Tinggal ganti baju. Kanan ya? Kita janjian sama Kak Adit di stasiun Ginza. Lihat, masih sepi banget. Wah, enak ya. Keluar pagi-pagi enak ya, Kala. Itu yang bersihin bajunya warna hijau. Udah sampai di Shinjuku. Sampai kita. Iya. Ini Shinjuku terminalnya. Pagi-pagi di Shinjuku. Segar. Kalau kayak gini udaranya enak nih. Kayak dulu kita nginepnya di Shinjuku deh. Sama Budi. Ini kita mau ke arah bus. Jadi kita gak keburu-buru banget, masih bisa sarapan. Iya, itu muka kenapa? Anak sekolah. Iya, di sini modelannya roknya digulung-gulung gitu. Jadi pakainya 25-30 itu setengah dua ya. Baru tahu. Tadi ini orangnya kayak Suga yang ngasih kita duduk. Kita udah duduk sini lagi nunggu bus. Nanti di C8 mau sarapan dulu. Dan sarapan apa? Wow. Tujuan udah masih bobo. Ini busnya udah datang. Pas jam 8.15 nanti kita jalan. Ini dia busnya. Tuh logo tambang Gunung Fuji. Hai. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan menuju Kawajuchiko. On time banget tuh. Jam 8.15 benar-benar langsung jalan. Let's go. Tuan muda belum bangun juga. Bangun-bangun udah di Fuji deh. Cuacanya cerah. Selamat pagi, sudah sampai di Kawajuchiko. Selamat pagi. Iya, pagi, lihat jamnya. Jam waktunya kamu bangun, jam 10. Sampai-sampai ke toilet dulu, biasa. Bacanya souvenir Gunung Fuji. Sesuai tema kalau di sini. Dapat apa mau? Tebak-tebakan yuk, kami mau dapat ini. Kamu? Aku
dompet ya? Iya, serutan. Dompet serut. Tas. Morning mau. Coba kasih lihat dapatnya apa? Lihat apa? Ini. Ini koleksi kita ya, Tala. Ini masih koleksi tempelan kulkas, Kak? Iya. Yang mana ya, Tala? Ya, ada tulisannya ya. Ini yang kita beli. Ayo bayar. Lihat kaosnya lucu. Tuh, dia ketutupan. Kira-kira gitu kayak Stratford ya pak. Ternyata panas guys di sini. Adit, ternyata panas ya, aku udah bawa jaket. Aku udah bawa jaket. Iya makanya. Emang ini ya Adit. Eh ini 7-Eleven yang Lawson. Lagi berkabut. Fotonya dari mana sih orang-orang? Jadi yang ditutup tuh ini, yang ditutup itu tuh. Jadi nggak bisa foto-foto lagi orang-orang di sini. Eh ini sih panas banget loh. Buka aja pak. Loh kok caranya jaketnya? Kenapa? Kayak kutu legian. Iya. Kutu legian tapi di gunung. Kita mau nyebrang dulu. Arigato. Cuaca cerah. Kita lewat gang lagi ya guys. Kansai. Itu apa sih? Coba deh tanya tadi. Mau lagi didorong sambil breakfast. Jadi ingat waktu kita ke Magelang ya, kita ke gunung apa tuh namanya? Sukamakmur Desa. Gunung Kidul itu rumahnya Mbah. Tadi Mimi dengar suara anak kecil deh, mana? Ini rumahnya lebih ini ya, apa? Tradisional ya. Kita lihat yuk. Ih, mau. Ayo sekolah dulu, mau. Oh, tadi bunyi bel. Bel masuk. Eh, ada bedeng juga ternyata di sini. Ih, seru banget. Kalau nginep Mimi mau di daerah sini deh, gang gini. Enak kayak di lokal. Ini ada arti-artinya ya, warna-warna topinya ya? Iya. Kayaknya per kelas deh, iya. Ada mobil. Eh, foto-foto. Ya tunggu, gitu namanya. Mau kenapa sih kasih kayak gitu kalau benang juga gak mau? Kayak Mr. Bean. Rumahnya cantik-cantik banget. Megarnya gede. Aku kan tidur. Iya, sekolahnya bagus. Ya? Aku kan tidur. Bangun-bangun. Aku didorong. Aku tidur lagi. Bangun-bangun. Digendong Mimi. Iya. Ternyata salah tau Mimi, salah lihat jam. Ternyata tinggal setengah jam lagi. Iya, enak banget sih nih daerahnya. Ini sayurnya siapa? Seladanya ini banget, seger banget. Ada jagung. Wow. Jagungnya yang benar kan, bukan yang kayak Goofy. Jagungnya popcorn. Bukan. Itu Goofy kan. Ya dia Goofy. Ini Goofy. Ini kan tanaman yang itu. Yang tanaman bom. Kalau dibanting pecah gitu. Eh apa? Atau enggak di dalam air deh kayaknya. Salah.
Ada tangga mau, ada eskalator. Eskalatornya tradisional ya. Eh, kita foto sini dulu deh. Papa pro banget nih. Ngangkat ini. Stop dulu. Pro banget ngangkat stroller. Kenapa enggak mau turun aja? Enggak tahu. Nah, ini udah enggak bisa. Ah, udah turun aja deh. Masih banyak makanya. Yellow. Oh iya, mobilnya. Tangga kayak gini daripada di stroller. Masa? Uh-uh. Ini ada kayak sampai kenapa parah apa? Iya kok cepat lagi tumben. Ganti aja size. Kenapa? Apa? Tuh kalau yang mau mencari rumah tuh. Iya. Kita pernah ada di situ. Kita pernah. Siapa? Mau berenang. Mau berenang. Enggak juga sih. Yang berenang bebek. Oh, yang berenang bebek. Berarti siapa dong bebek? Udah jadul deh tuh. Udah buluk gitu. Iya, kena sinar matahari. Bener, kemarin kan pas Nami bilang di sini panas tuh Mimi rada-rada enggak yakin gitu. Sorry, Nam. Ternyata beneran panas. Ya ampun, panas banget nih, Nam. Tuh nyampe coklat gini kayak cekat-cekit gitu loh. Ih, ada yang jual tanaman tuh kasih Mas Nyoto. Bentar. Wow, tanaman. Cantik jadi. Udah dilihat saja, yuk. Dia enak banget makan buah tuh, segar kayaknya. Iya. Kok jadi buku? Mana sinchannya nih? Nah, kalau ada anginnya gini enak nih, dingin. Mana jeruk Memi? Jeruk Memi belum dibuka. Ya cepetan. Di sini karena dingin kali ya, jadi bunganya ya ampun megar-megar banget, cantik. Nih dia Lekawaguchi. Kok belok kiri? Tolah, itu restoran Ularen. Ularen. Aduh. Ada mobil Mimi. Sampai. Ih, ada bebek. Wah, ini kayak di Danau Toba zaman Mimi kecil. Naik bebek ini, guys. Mas Mimim, aku jadi ingat waktu di Danau Toba kecil. Kan danau juga. Ayo. Yang itu apa, yang jet ski? Oke. Kenapa mau? Ada anginnya ya? Oh, oke. Okay. Mana keongnya? Keongnya sumber apa ini? Sumber Jepang. Itu mau? Keongnya udah mati ya, mau? Hah? Oh, masih ada? Udah mati apa masih ada sini? Lucu tapi. Ada yang biru, ada yang pink. Lihat tuh. Lapar. Mau yang B aja deh. 10 menit. Kita mau naik speedboat yang ini nih. Oh, ini rame-rame kayak ferry. Di kaki Gunung Fuji. Hai guys. Coba. Lihat lokasi dong. Hai. Lihat deh.
kita lagi di Semak-Semak. Lagi makan lagi makan jeruk. Naik speedboat tadi. Tadi udah apa berdebat sama mau mau yang A, B, apa C. A cuma sebentar, B sebentar lumayan. Juga lumayan ya, C lumayan. Berarti kita yang C, oke? Okay? Semuanya mau yang B, ternyata yang C, yang 10 menit C. Ya udah, Mami C deh, Cak, ya udah, ayo. Apa, yang paling jauh. Aduh, Mami menikmati momen banget ya, tolong. Mau melihat pemandangan tuh. Mami sukanya, Mami sukanya groundingnya di sini dibanding di pantai. Mami lebih suka di pegunungan. Ini pemandangan Mami. Hah? Enak banget manis, tadi beli di warung. Tadi yang kita masuk warung gara-gara aku bawa Lucky Charm money, jadinya banyak banget yang ikut aku masuk warung. Heeh. Kita keluar, mereka masih keluar. Kata aku di mana? Oke, ini biar kelihatan. Geseran. Ya. Geseran ke sini. Oke. Okay. Ya. Nice. Nih, ini dibakar kayak gini. Taruh sini. Enggak taruh di dalam. Ini disungut. Belum ya? Enggak. Mau. Tuh. Taman mini. Bagus enggak celana jeans kita? Habis trip yang tempat kemarin tuh. Tuh, aduh enak banget. Debek. Sobek-sobek ini. By Age. Iya, ini beli pas di tempat thrift kemarin. Keren ya? Mm-mm. Nyaman banget tau tuh, bahannya enak banget. Udah gak ngapain lagi deh. Ini apa itu? Coba.
Let's go. Let's go, kita makan. Oh, iya. Sorry, maaf. Kantong plastik sampah aku. Tuh, naik sepeda. Oh iya. Yuk, naik sepeda yuk. Mau. Iya, aku di belakang ayo. Nah, iya, tahu diboncengin aja. Iya. Oh, di situ juga sewanya. Habis makan. Dek, tuh kamu minta boncengin aja tuh. Mau orang Jepun. Apa Jepun? Ya kan Jepun kan? Tadi tulisannya. Yuk, kita mau makan dulu di sini. Eh, tuh, mau nelfon gak? Kayak Dylan. Pesan dulu. Aku yang putih aja. Pesannya di sini, bayarnya di sini. Masukin uangnya di nih. Kalian yang ngirim bukan robot tapi kan? Selamat makan. Lihat deh, maybe kids meal juga. Karena pengen udon. Kids meal juga. Iya, pengen udon ada ininya. Terus boleh ambil nori. Mama pakai nori ya? Aku juga mau. Mau Mimi ambilin. Mimi bisa ambil nori. Ini buat Mau sama Talula. Terus, oh ini sendoknya buat Mau ya. Aku juga mau pakai sendok deh. Wow, lengkap sekali. Selamat makan. Oh, Chisti. Arigato. Kita baru 5, 6, 7. Selamat makan. Wah, oh, senang banget deh di sini. It's good to be here. Ini es krimnya kayaknya pengen deh nyobain deh. Soft soarnya. Gachapon nih. Ini gacanya lucu gak? Anpana. Itu juga lucu. Ada. Nih. Shinchan. Kok awal-awal. Oh itu dia noren buat Uti. Ini nih noren. Ini dia. Ada lava stone. Ma, come here. Turun makanya turun. Parkir aja di situ. Memang mau beli ah. Ini lava stone dari Gunung Fuji. Lava stone. Mau kasih tahu papa lava stone apa? Ini bukan lava stone ya. Ini nih yang lava stone ya. Apa sama ini aja? Ini bola-bola apa ya? Ih, gemes banget ini. Kak, ini lucu banget yang ini. Nah, nanti aku beli bonekanya. Kita mau beli ice cream matcha and vanilla. Ah, arigato. Ice cream. Hi guys. Masih panas, kita udah kenyang. Enak banget makannya tadi. Mimi pakai kids meal aja. Enak banget loh. Alhamdulillah. Bye Lake Kawaguchiko. Kita mau ke Hancho Street. Jadi di Hancho Street itu supaya bisa ngelihat Gunung Fujinya naik kereta. Apa? Panas banget. Rose. Iya, warna pink. Kita mau ke Hancho Street. Naik ini kereta cepat ya? Naik kereta cepat. Ini tadi stasiunnya sama stasiun bus. Gapnya jauh banget nanti. Mau turun aja mau. Ini dia kereta. Mametano turun. Kalau naik kereta pakai ini keretanya. Tadi kan kita naik bus.
Tapi kalau kereta katanya lebih jauh. Lebih dekat bus, mungkin rute ininya ya. Jalanan jalur keretanya ya. Jadi ini keretanya kereta bagus kan? Kayak harus reservasi karena kan perjalanannya lumayan jauh. Kalau kita cuma ke Hancho Street aja. Iya. Sampai si Moya Sida. Mau turun aja nggak maunya? Sampai di Shimoya Shida. Di sini banyak kereta Thomas karena ada Thomas Line yang di Highland Q tadi. Fuji Q. Fuji Q Highland. Ada Thomas Line di sana Tala. Makanya banyak sini. Banyak Thomas. Shimoya Shida. Tradisional banget, kuno ya. Shimoya Shida Station, let's go. Okay. Hi guys, sampai di Shimoya Shida. Munduran kali kalian biar kelihatan semuanya. Ya, yeah. Ma. Sini yuk. Lah, kau udah dosila. Jualan ubi. Iya, peach ya. Lucu banget ini bunganya. Ya. Oh, rumahnya siapa itu? Oh, bentukannya begitu lancip. Begitu. Jadi bisa naro barang-barang. Kayaknya dia naruh barang aja estetik banget deh. Kalau kita jadi jadi kayak sampah. Gang gitu Mas Bimbim liat deh. Lucu banget sih. Bunganya ini loh yang gemesin. Cantik-cantik banget. Kalau di Indonesia kayak gini di mana, di daerah mana ya yang deket? Sukabumi ya. Seru ya kalau dibikin wisata. Tala mau pakai topi? Sekarang jam berapa? Jam 4 kurang. Kita yang kamu waktu itu ngirimin juga Hancho Street. Jadi street gitu di kan street di kanan kiri di tengah-tengahnya ada Gunung Fuji udah. Di situ kita mau. Kita kan belum foto sama Gunung Fuji nih. Gunung Fuji. Keluarlah. Kita datang. Gunung Fuji. Ayo kita foto bareng. Foto bareng apa foto bareng? Kita di mana bilang foto bareng ya? Saya pengen masuk mobil. Aduh, cantik banget sih bunganya. Ada yang rontok, berarti aku boleh ambil. Wow. Itu goyang. Ini barusan lewat. Bersih banget. Bening ya, mau. Fotonya di sini, nggak apa-apa deh. Nih, fotonya pas nyebrang gitu loh. Ini
Honcho tuh. Itu Gunung Fujinya. Enggak boleh stop and cross. Ketutupan awan. Ayo dong. Lihat dong. Ini dia mau foto kan ya? Enggak boleh stop tapi tuh. Itu Mount Fujinya tuh kelihatan. Dia jualan ini. Dried fruit. Lucu banget restorannya ya? Lucu banget restorannya. Ini restoran? Iya deh kayaknya. Tapi dia jualan-jualan apa nih? Mana ini? Restoran. Jualan barang juga. Makan. Lucu banget ya. Itu ada warungnya. Pengen deh punya toko kayak gini. Lucu banget. Homey gitu ya tau lah. Tuh. Bikin ah. Lucu banget. Ini jual minuman. Itu bisa duduk di situ kak? Udah lihat belum kak? Duduk di sini. Tuh. Oh, very aesthetic. Ya. Bagus ya, Bay? Sorry. Upsi. Yuk. Oke, kita harus balik karena mobil kita nanti jam 4.40. Kita balik lagi ke stasiun. Yuk, bye Honcho. Bye Gunung Fuji. Dengar deh airnya deras banget. Tuh. Deras banget ya, kayak di kali tadi loh. Let's go. Ini juga lucu banget sih. Di sini tokonya tutup, nggak tahu kenapa kok tutup siang-siang, katanya sore baru buka ke malam. Mungkin istirahat ya. Ini kayaknya tempat buat jahit baju seragam. City banget, I love it. Ini farmasi. Tadi kan kita mau nyebrang ke sini, kirain ada apa. Ternyata toilet, bagus banget. Ini nggak ada yang mau pipis? Mau deh. Ya udah, kayaknya masih baru deh, wangi banget. Kita mau balik lagi ke Kawaguchiko. 5 menit lagi keretanya datang. Jadi pakai punya taula dulu, Mas Bim. Gak apa-apa, udah sekalian tadi ada beberapa. Terus nanti kita naik bus balik ke Tokyo jam 4.40. Iya, babe. Oke, okay, kita masih menunggu kereta. Benar-benar ya, di Fuji ini sangat menyenangkan. Tapinya panas banget. Kirain kita tuh dingin. Dan weathernya kan katanya 22 ke bawah ya, tau lah. 25 paling itu sih. Iya, tapi ternyata gak ada angin. Beneran 22 panas banget, guys. Wow, pink. Kalau mau ke Gunung Fuji, mau mendaki turun di sini. Kita satu stasiun lagi sampai Kawaguchiko lagi. Baru lihat perbatasannya deh. Kenapa? Apa abis? It's a big hard looking. Wow. Sibuk banget main. Seru banget tadi naik kereta ini. Dapat bonus naik kereta Naruto. Cool. Ini si Suga ada di sini lagi. Wow, itu fish cake Gunung Fuji. Oh iya, Gunung Fuji. Tahu lah, macanya enak ya. Ini enak banget soalnya, super creamy. I love it. Nice, nanti kita pesan ya. Kita masih nungguin
bus kita ya. Masih ada waktu 35 menit lagi. Double espresso. Double espresso. Make you so so. Make you not so so dong. Bagaimana, how do you think about trip kita hari ini ke Mount Fuji? Gimana? Apa? Senang. Yang paling senang pas bagian mana? Aku speedboat. Of course speedboat, Mau. What about you? Speedboat. Oh my god. So, sekarang apa? Speedboat. Of course speedboat, ya. Yeah. Papa? Rambutnya? Nggak rusak. Nggak rusak. Stay still. Ini dia bus kita menuju Tokyo. Back to Tokyo. Nanti strollernya mau masukin ke bagasi. Sore-sore kita baru pulang. Alhamdulillah menyenangkan. Yuk 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 maju. Bye Fuji. Bye Fuji. See you again. Masih ngumpet terus dia. Masih baru awal terus. Malu-malu sama kita. Mungkin kita disuruh balik lagi nih. Nginep. Seminggu biar ketemu. Please make sure you have all your belongings with you when you get off the bus. Thank you. Tidur nggak kamu? Enak banget aku tidur. Hajiman doang. Oh. Arigato. Bye. Selamat malam. See you. Besok sama Kak Ardi lagi. Iya, besok sama Kak Ardi. Dadah.